Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah untuk minggu yang keempat kita bersama pada hari ini, dan insyaallah pada hari ini insyaallah kita akan masuk kepada topik yang ketiga, walaupun sebenarnya kelas-kelas lain sudah masuk topik yang keempat, tapi disebabkan oleh pada minggu lepas kita cuti nuzul Quran, maka untuk minggu ni kita akan bincang topik yang ketiga, iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Untuk kelas kita, mass lecture kita pada kali ini, kita bersama-sama dengan pensyarah, dua orang pensyarah yang bersama-sama dengan saya lah yang akan turut membincangkan tentang tajuk ini, yang mana beliau yang dimaksudkan adalah Ustazah Nurul Ain Muhammad yang mengajar kelas apa Ustazah? AP 13. AP 13. Okey. Dan yang keduanya bersama-sama dengan kita juga adalah Ustazah Nur Azlina Mamat. Ustazah kelas apa Ustazah? AP 11 dengan AP 32 Doktor. Okey, ada dua kelas. Ya. Yeah. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Ain dan juga Ustazah Lin lah. Kita panggil Ustazah Lin yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini dalam untuk menjayakan mass lecture kita pada kali inilah. Dan insya-Allah pada kali ini ataupun pada pagi ini kita akan mengupas seperti mana yang saya sebutkan tadi, topiknya adalah etika dalam etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Jadi saya perkenalkan sedikit berkenaan dengan pendahuluan lah, ataupun sinopsis bagi tajuk ini. Yang mana tajuk ini sebenarnya dia menggabungkan antara dua elemen lah sebenarnya. Yang pertama elemen peradaban ataupun tamadun. Yang kedua adalah yang tentang etika lah. Jadi kedua-dua ini mempunyai kaitan yang sangat rapat ni sebagaimana yang kita bincang pada minggu-minggu yang lepas. Dan kita akan melihat skop ataupun perbincangan ini, tamadun ataupun peradaban etika ini dalam konteks masyarakat di Malaysia. Kenapa? Kerana masyarakat di Malaysia ini sebuah masyarakat yang disebut sebagai masyarakat kepelbagaian, yang mana kita di apa ni, kita pada hari ini masyarakat yang disebut masyarakat majmuk ni, dia bukan berlaku secara tiba-tiba. Di sana ada faktor sejarah peradaban yang berlaku sebelum ini yang menyebabkan masyarakat kita berada dalam keadaan majmuk pada hari ini. Jadi insyaAllah Ustazah Lin dan juga Ustazah Ain akan menjelaskan tentang apa yang menyebabkan masyarakat pada hari ini dalam keadaan majmuk. Dari segi peradaban, dari segi sejarah, kita kena jelas perkara ini supaya dapat kita kupas kepelbagaian ini menghasilkan satu bentuk peradaban ataupun sisi pandang etika mempunyai pelbagai. Ada dalam sisi pandang agama Islam, kemudian ada etika dalam peradaban Melayu, kita akan bincang juga dalam peradaban Cina, India, dan sedikit kita akan sentuh dalam peradaban Eropah. Jadi untuk menjelaskan tentang peradaban majmuk ini, saya mempersilakan Ustazah Lin bagi menjelaskan sedikit kepada kita tentang peradaban majmuk.
Sila Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua kepada, terima kasih juga kepada Dr. Mas, Profesor Madya Dr. Muhammad Asmadi dan juga rakan saya lah Ustazah Nurul Ain untuk kita punya kuliah masa. Hari ini agak istimewa dengan kita kolaboratif bersama dengan pensyarah asis yang lain untuk kita kongsikan atau bincangkan berkaitan tentang topik pada hari ini, iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Dan juga kepada pelajar sekalianlah daripada AP Shah Alam dan juga daripada EH. Jadi merujuk pada soalan Dr. Asmadi tadi kan, untuk kita sama kongsikan yang mana Dr. Asmadi tadi mengatakan bahawa masyarakat kepelbagaian pada hari ini tidak datang secara tiba-tiba. Pasti ada kita katakan susur galul ataupun susur masa yang berlaku sebelum ini yang menjadikan masyarakat kepelbagaian hari ini menjadi satu identiti kepada Malaysia pada hari ini, khususnya konteks Malaysia lah ataupun alam Melayu itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ataupun kalau kita teroka ataupun kita telusuri kepada sejarah awal kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia, kita mengetahui bahawa bila dikatakan sebagai peradaban majmuk, dia merupakan satu gabungan ataupun kita katakan sulaman, penyulaman, kombinasi ataupun banyak istilah kombinasi, penyulaman, gabungan dan sebagainya daripada pelbagai peradaban dunia, peradaban besar dunia yang ada, yang menjadikan atau kita katakan yang tergarap ataupun tergaul dalam melalui perjalanan sejarah alam Melayu. Okay, kita melihat kepada susur galul ataupun telusuri sejarah awal pembentukan peradaban itu bermula di mana Selat Melaka itu dijadikan sebagai satu kita katakan tempat ataupun tapak untuk menjadikan peradaban, berlakunya pertembungan peradaban daripada alam Melayu, daripada kita katakan peradaban Cina, India, Arab pada ketika itu. Okay, jadi permulaan peradaban majmuk itu dia kita katakan hari ini kita reaksi dengan kepelbagaian. Dia tidak datang secara mengejutlah, dia melalui proses yang kita katakan slowly, slowly, slowly and steady itu yang akhirnya kita dapatkan kepada hari ini masyarakat kepelbagaian. Jadi peradaban majmuk itu kita katakan tadi adalah gabungan antara peradaban yang wujud di alam Melayu, iaitu kita katakan masyarakat Melayu sendiri dan juga peradaban besar dunia melibatkan Cina, India dan Arab, yang mana akhirnya daripada itu diikuti dengan peradaban yang kita katakan disambut ataupun diikuti dengan peradaban barat ataupun peradaban Eropah yang berlaku disebabkan kita katakan proses penjajahan dan sebagainya lah, yang mana daripada situlah kita katakan daripada Belanda, daripada Portugis, daripada Inggeris sendiri datang ke tanah Melayu melalui proses perdagangan dan penjajahan, yang mana dekat situ juga kita katakan berlaku kombinasi lah ataupun gabungan antara peradaban yang ada dengan peradaban yang datang ketika itu untuk membentuk satu yang kita istilahkan sebagai peradaban majmuk. Okey, majmuk yang kita katakan sebagai banyak lah ataupun yang bercampur antara satu peradaban dengan peradaban yang lain. Yang mana daripada itulah gabungan antara kita katakan peradaban Asia dan juga peradaban Barat, yang mana setelah itu disambutkan kita katakan sebagai satu peradaban yang istilah kita peradaban globalisasi, dengan kita katakan berlakunya hari ini interaksi jaringan yang dunia ataupun era tanpa sempadan, yang mana melibatkan gabungan antara semua peradaban ini, akhirnya kita pergikan kepada satu istilah kita yang dikatakan sebagai masyarakat majmuk, sehinggalah kepada kita katakan sebagai masyarakat kepelbagaian ataupun diversity. Okey, and the proses tersebut adalah proses yang kita katakan berlakunya proses awal ataupun sejarah awal daripada kesultanan daripada alam Melayu ataupun Selat Melaka dijadikan sebagai satu tapak permulaan kepada peradaban majmuk, sehinggalah kepada kita katakan masyarakat majmuk dan pergi kepada kepelbagaian yang wujud dalam konteks alam Melayu ataupun lebih khusus lagi kepada konteks Malaysia itu sendirilah. Jadi kalau kita lihat bahawa disebut sebagai peradaban ini, kamu kena ingat kita katakan keywords dia yang menjadikan kepelbagaian pada hari ini berasaskan kepada sejarah awal yang melibatkan kepada gabungan yang datang daripada pelbagai peradaban yang wujud di Asia, di dunia itu sendiri, di Asia dan juga Barat itu untuk dijadikan sebagai identiti masyarakat Malaysia hari ini. Sebab itu kita katakan dalam nak membentuk
kepada peradaban majmuk, masyarakat majmuk, kepelbagai dan sebagainya adalah satu proses yang memakan masa dan sangat mencabar. Okay, dengan identiti Malaysia hari ini dengan yang pelbagai, maka saya kira bila disebut sebagai peradaban majmuk, dia adalah satu pembentukan awal. Sebelum kita pergi kepada setiap peradaban-peradaban itu, yang mana setiap peradaban itu ada identiti atau kita katakan bagaimana untuk kita mengenal pasti kepada setiap peradaban yang ada untuk kita bincangkan selepas ini. Jadi itu secara ringkaslah Dr. Asmadi yang boleh kita terangkan kepada pelajar yang dikatakan sebagai peradaban majmuk adalah satu gabungan antara peradaban yang ada melibatkan China, India, Arab dan juga dengan masyarakat barat dan sebagainya. Okey, itu antaranya lah. Okey, terima kasih Ustazah Lin. Kita hari ni kita interaktif. Kita kalau ada soalan daripada pelajar-pelajar, insyaAllah Ustazah sedia menjawab soalan-soalan tersebut. Okey, jadi hari ni kita ada satu soalan daripada Rashid Riza. Rashid Riza dia tanya, bagaimana nak kenal masyarakat masyarakat tak majmuk? Kalau masyarakat tak majmuk, kita kena kenal masyarakat majmuk. Jadi macam mana Ustazah? Terima kasih kepada Rashid Riza. Saya kata Rashid Riza ni antara yang aktif jugalah dalam memberi komen dan juga memberi suasana perbincangan dalam kuliah masak ini. Bagaimana nak kenal masyarakat tak majmuk ini? Macam Dr. Asmadi katakan tadi, nak kenal masyarakat tak majmuk, maka kita kenal kepada masyarakat majmuk lah. Jadi macam mana tak nak kenal kepada masyarakat tak majmuk itu, kita katakan dia beridentitikan kepada satu identiti peradaban semata-mata. Okay, maksudnya kalau kita lihat kepada contoh kita katakan masyarakat majmuk ni adalah satu yang kombinasi lah antara satu budaya dengan budaya yang lain. Okay, kombinasi. Jadi kalau kita nak kenal pasti dia tak majmuk, dia membawa satu identiti budaya mereka sendiri. Tiada kita katakan gabungan ataupun tiadanya pembawakan budaya yang boleh dicampur dalam budaya mereka. Kalau kita lihat pada hari ini yang agak kita katakan stand dia kuat dengan satu budayanya, contohnya seperti macam mana Dr. Asmadi, contoh yang kita lihat kepada budaya tak majmuk ni atau masyarakat tak majmuk ni, mungkin kita katakan seperti Thailand mungkin doktor, dia identitinya sendiri. Masyarakat tak majmuk maknanya masyarakat yang satu kaum je lah, dia tak bercampur dengan kaum-kaum yang lain. Maknanya dia satu identiti. Saya rasa kalau sekarang ni mungkin Jepun ke, wallahualam lah, kita nak kenal tu kita kena tengok dari segi sejarah jugalah tentang masyarakat, pembentukan masyarakat tu berlaku. Okey, terima kasih Ustazah Lin yang telah menjelaskan kepada kita tentang peradaban majmuk. Tadi Ustazah Lin bincang tadi tentang peradaban majmuk. Maknanya peradaban majmuk ni satu bentuk tamadun ataupun satu bentuk masyarakat yang wujud lebih awal. Lebih awal tu maksudnya sebelum zaman Melaka, selepas ataupun dan kemuncaknya pada zaman Melaka lah. Yang mana masyarakat tu antara cirinya adalah mereka berasimilasi, betul lah Ustaz Zalin? Berasimilasi dengan penduduk setempat dan mereka boleh hidup secara bersama. Maknanya hubungan antara masyarakat itu sangat akrab. Saya biasa bagi contoh bagi pelajar-pelajar semua. Mungkin pelajar-pelajar ada rakan-rakan kelas yang masuk ke UiTM ni yang di hadapannya ada Said Sharifah tu. Jadi kalau lihat kepada susu galur, kita kata nasab mereka mungkin akan ataupun insya-Allah mereka ni keturunan daripada Arab lah. Mungkin datuk nenek mereka daripada Arab. Dan jadi mereka hidup dalam di tanah Melayu ataupun di Malaysia ini dan mereka telah bercampur dengan orang Melayu, sebahagian mereka berkahwin dengan orang Melayu. Jadi suasana itu sangat harmoni. Keadaan itu yang berlaku bagi peradaban majmuk lah, kesan kita pada hari ini kan. Okey, insyaAllah kita akan beralih pula kepada
Ustazah Ain yang akan menjelaskan kita, menjelaskan kepada pelajar-pelajar semua tentang tentang masyarakat majmuk. Ini secara lebih khususlah dari perspektif sejarahnya ataupun dari perspektif kita pada hari ini. Jadi saya persilakan Ustazah Ain untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan masyarakat majmuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi saya ucapkan kepada Prof. Madia Dr. Asmadi. Terima kasih atas jemputan yang diberikan kepada kami. Seterusnya Ustazah Zina dan juga para pelajar yang kita kasihi. Kita ada dalam kelas kita dalam lingkungan 140 pelajar. Jadi alhamdulillah, terima kasih kerana hadir ke kuliah masa kolaboratif kita. Jadi sebentar tadi kita telah mendengar penjelasan Ustazah Zina berkaitan dengan peradaban majmuk. Jadi lawan kepada peradaban majmuk adalah masyarakat majmuk, yang mana peradaban majmuk itu secara kita boleh cakap dengan dengan simple ialah dia berlaku secara semula jadi. Manakala masyarakat majmuk dia terjadi secara paksaan dan adanya perbezaan. Jadi kat situ keyword dia terjadi secara paksaan. Apakah paksaan yang berlaku? Nanti kita akan tengok. Selepas zaman Kesultanan Melayu Melaka, kita turut dijajah oleh Jepun, Belanda, Portugis dan yang paling memberi impak sekali adalah British. Jadi kehadiran British ni memberikan kita impak yang besar, mengubah struktur sosial kita, ekonomi, politik. Itulah British lah yang paling besar sekali sebab kan kehadiran British dan juga objektif-objektif yang dibawa itu menyebabkan kita sekarang ada kepelbagaian masyarakat, masyarakat majmuk yang pada zaman dulu bercirikan paksaan lah, kan? Jadi fokus dia ataupun untuk menceritakan konsep masyarakat majmuk bercirikan paksaan ni, kita lebih fokus kepada tamadun barat ataupun tamadun Eropah. Ustaz, Dr. Asmadi tolong move kepada slide tu yang ada zaman kegelapan tu. Lagi. Okey, kejap Ustazah. Okey. Yang mana? Yang bawah sikit. Bawah ke atas? Bawah. Atas lah kot. Atas. Sebab scroll ke bawah. Okey. Ni dah jauh dah ni. Lagi sikit ni. Slide ni dia ke depan ke belakang sikit. Lagi sikit. Okey, lepas ni. Okey, yang ni. Jadi kita punya slide ni sebagai satu asas ataupun panduan saja. Slide nombor 23. Okey, slide kita ni sebagai panduan. Jadi sebagai pelajar universiti kita kena mencari lagi lah bahan-bahan lain, semua-semua rujukan yang lain. Okey, untuk kita menyambung berkaitan dengan masyarakat majmuk ni, kita tengoklah kedatangan British ke alam Melayu ni berdasarkan kepada tiga slogan ni. Kita kata serampang tiga mata. Kalau kata dalam English tu 3G kalau kita translate dia adalah berdasarkan kepada unsur keagamaan, kekayaan dan juga kemegahan. Okey, pada asasnya zaman British ni kita katakan mereka ada zaman kegemilangan paderi, okey, zaman kegemilangan gereja yang mana mereka menolak kan saintis menolak kehadiran ilmu. Jadi as the time bila adanya ahli-ahli falsafah yang datang, barulah sains tu diterima. Kalau tidak dia akan dianggap sebagai menyalahi Kristian tu sendiri ataupun dianggap sebagai mereka ni adalah kita gelarkan sebagai Kristian Ortodoks pada waktu itu. Jadi mula berkembang. Sebab tu kita pernah dengar masa tingkatan 4 kita ada zaman kegelapan. Selepas zaman kegelapan barulah muncul zaman Renaissance. Okey, yang mana mula teknologi tu berkembang, kita ada sektor industri mula berkembang di British. Okey, jadi pada waktu itu agama ini mereka sudah kehadapan, agama ini mereka letak sebelah. Okey, agama tidak lagi dianggap sebagai satu benda yang dibawa bersama tapi secara berasingan.
okay, dianggap sebagai penyumbang kepada perselisihan pendapat dalam kalangan manusia, pergaduhan dan juga perperangan. Manakala sains pula dianggap sebagai sifat saruah jagat, menyatu kepadukan manusia. Okay? Dan juga ini adalah bertentangan lah dengan prinsip Islam, sebab kita tahu Islam ni adalah syumul semua peringkat. Kita perlu ada Islam dan syariah tu seiring. Waimah dalam politik, dalam aspek kehidupan, alam sekitar, Islam tu perlu dimasukkan secara bersama-sama. Tapi tidak, sebab ini adalah aliran yang dibawa oleh pihak British, Britain, Eropah. Mereka melaksanakan kita panggil sebagai sekularisme, mengasingkan agama dan juga pemerintahan. Okay, jelas eh? Jadi sedikit sebanyak perkara ini memberikan kesan, impact kepada tanah Melayu semasa penjajahan Inggeris, kolonialisme Inggeris pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kalau kata unsur pemerintahan ini akan dikuasai oleh pemerintah-pemerintah daripada Inggeris. Tetapi berkaitan dengan hal ehwal Islam ataupun adat istiadat Melayu, itu diletakkan di bawah kuasa Sultan. Jadi kita pernah dengar kan Malayan Union, dalam Malayan Union jadi banyak penentangan yang berlaku kan. Sebab apa? Kadang-kadang zakat pun dia nak masuk campur. Inggeris nak masuk campur dalam urusan zakat kan. Jadi itu tak boleh lah, sebab zakat tu hak orang Islam, hak milik orang Islam, jadi better diuruskan oleh orang Islam. Jadi pengasingan tu memberi kesan lah okay, kepada masyarakat. Okey, seterusnya apabila kita kata adanya zaman Renaissance berlaku. Jadi di situ adalah kita kata peluanglah Inggeris ni, mereka dah sedia menjajah negara kita. Jadi disebabkan adanya permintaan yang tinggi, biji timah, getah, sumber-sumber asli. Jadi kat sinilah lubuk mereka, yang mana di sinilah bermulanya pembentukan masyarakat majmuk itu. Mereka mula membawa masuk imigran-imigran luar untuk datang ke dalam negara kita. Okey, antaranya ialah kita kata datangnya imigran daripada negeri China, negara China. Okey, datangnya imigran daripada negara India, yang mana pekerjaan-pekerjaan sektor-sektor itu tidak dipenuhi oleh masyarakat penduduk Melayu. Contohnya untuk imigran daripada China, mereka mempunyai sistem kan. Contohnya kita kata sistem Kang Chu, kalau pelajar masih ingat kan, Kang Chu, sistem tiket kredit, itu daripada negara China yang proses untuk membawa masuk mereka ke dalam negara kita. Kemudian untuk imigran daripada India, okay, jadi mereka kita kenal sistem dia sebagai sistem kontrak ataupun sistem kaingani, iaitu kita ada ejen lah dalam tu kan. Ada ejen yang pergi ke negara India, kemudian mereka bawa lah siapa-siapa yang nak bekerja di tanah Melayu. Dan of course kehidupan mereka pada waktu tu bukanlah kehidupan yang senang. Sebab apa? Sebab nak bekerja di sini tidak diberikan kita kata kalau sakit tu tidak akan layan lah, tak ada layanan lah kalau sakit ke, tak akan diberikan gaji. Jadi kehidupan yang sangat susah. Dan juga disebabkan kehadiran imigran inilah kita lihat di sinilah bermulanya kemajmukan tersebut. Dan pada konteks saya dalam tahun 1930 macam tu, kependudukan itu imigran-imigran ni adalah lebih ramai lebih ramai daripada masyarakat Melayu itu sendiri. Jadi di situlah bermulanya kita punya kedatangan imigran yang menyebabkan kita ni wujud masyarakat yang majmuk. Okey, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kejap lagi kita akan bersambung kembali. Okey, silakan Dr. Asmadi. Okey, terima kasih Ustazah Ain yang telah menjelaskan kepada kita tentang masyarakat majmuk. Jadi saya harap semua pelajar dapat memahamilah tentang dua istilah ini, iaitu peradaban majmuk dan masyarakat majmuk. Okay, kalau ada soalan mungkin boleh tanyalah, insyaAllah kita akan berinteraksi dalam dan panel kita sedia untuk menjawab soalan-soalan daripada anda semua. Okey, tadi kita dah jelaskan tentang apa tadi, masyarakat maknanya masyarakat majmuk ni masyarakat yang pelbagai lah. Masyarakat majmuk ataupun peradaban majmuk, masyarakat yang mempunyai kepelbagaian. Jadi kepelbagaian ini
sama ada pelbagai budaya ataupun pelbagai pelbagai agama dan juga pelbagai banyak lagi yang pelbagai sebenarnya. Jadi dia dan termasuklah dari sudut kita kata pandangan semesta, apa istilah apa world view kan, pandangan semesta. Jadi pandangan semesta ni merangkumi pelbagailah agama, alam semesta dan termasuklah satu perkara yang akan kita bincangkan pada hari inilah, iaitu tentang pandangan semesta tentang etika. Etika, apa yang dimaksudkan dengan etika. Jadi di sana ada perbincangan-perbincangan yang sangat apa yang sangat luaslah, sebab kita dalam masyarakat majmuk dari segi agama Islam sebagai agama persekutuan, tentulah di sana ada falsafah etika yang ada dalam agama Islam lah. Begitu juga dengan bagi kaum asal orang Melayu, mereka ada pandangan semesta mereka tentang etika, tentang perkara yang nilai-nilai yang baik yang ada dalam kehidupan mereka dalam masyarakat Melayu. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita kaum Cina, kaum India dan juga sahabat-sahabat kita daripada Sabah dan Sarawak. Saya mungkin kita boleh share kat sini lah. Kok di sana ada sahabat-sahabat kita daripada Sabah dan Sarawak, mungkin boleh sebutkan etika, nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat masyarakat di Sabah dan Sarawak. Jadi bersama-sama dengan kita insya-Allah Ustazah Lin akan menjelaskan terlebih dahulu tentang etika lah. Etika menurut pandangan agama Islam dan juga masyarakat Melayu. Ni insya-Allah kita akan mendengar kupasan yang sangat menarik daripada Ustazah Lin tentang perkara ni. Sila Ustazah. Okey, terima kasih kembali kepada Dr. Asmadi untuk kita katakan sebagai sambunganlah, okey, sambungan untuk topik kita pada hari ini. Dr. Asmadi boleh gerakkan slide untuk yang tamadun Islam tu, Dr. Asmadi. Okey, sebagaimana slide nombor berapa? Slide nombor 25 tak silap saya. 25. Okey. Baik, Dr. Yang ni salah? Ya, betul Dr. Okey, jadi pelajar-pelajar sekalian, sebagaimana yang Dr. Asmadi katakan tadilah, okey, yang mana kita tahu bila sebut sebagai kepelbagaian atau kita katakan diversity pada hari ini, setiap daripada peradaban ataupun bangsa ataupun kaum itu ada nilai kebaikan yang dibawa. Tidak kita katakan tidak ada nilai buruk, tak. Apa yang kita nak highlightkan ataupun kita nak kedepankan, tonjolkan kepada kita hari ini adalah nilai-nilai yang baik. Supaya nilai-nilai yang baik ini kita boleh terapkan, kita boleh jadikan sebagai satu kita katakan perkara yang boleh kita amalkan. Okey, bukan sekadar kita tahu tapi kita boleh lakukan. Sebab bukan sekadar kita menghayati tapi kita boleh mengamalkan apa yang nilai baik bagi setiap kita kata peradaban ataupun tamadun yang ada untuk kita lihat satu persatulah. Jadi macam Dr. Asmadi katakan tadi, kalaulah ada sahabat-sahabat kita, ada pelajar-pelajar kita yang berada di Sabah, Sarawak itu, pasti kita katakan ada nilai-nilai yang menjadi kita katakan perkongsianlah untuk kita lihat pada hari ini. Okay, kalau kita lihat kepada yang pertama, apakah nilai ataupun kebaikan ataupun moral ataupun kita katakan sifat yang positif lah dalam peradaban tamadun Islam. Saya kira dalam slide ini macam Ustazah Ain katakan tadi, sekadar panduan sahaja, bukan lima ini sahaja yang jadikan nilai baik. Saya kira banyak yang menjadikan satu identiti tamadun itu yang boleh kita highlightkan kepada nilai etika dan peradaban setiap tamadun tersebut. Okay, kalau lihat kepada nilai etika dan peradaban dalam tamadun Islam, antaranya yang di-highlightkan adalah berkaitan tentang al-hikmah ataupun kita yang pertama adalah hikmah, syaja'ah, adalah, huriyah dan juga ifah. Okey, lima inilah yang kita yang slide ini tunjukkan. Okey, saya kira yang lain banyak lagi kita katakan nilai yang membawa identiti kepada tamadun ataupun peradaban Islam itu. Kalau kita lihat yang pertama adalah berkaitan tentang syaja'ah. Okey, Dr. Asmadi mungkin boleh pergi pada slide seterusnya. Berkaitan tentang syaja'ah.
Okey, Syaja'ah atau kita sebut sebagai terima kasih Dr. Asmadi, berkaitan tentang dia istilah Arab lah, Syaja'ah. Okey, kalau istilah bahasa Melayu ni kita sebut sebagai keberanian. Okey, dalam bahasa Arab artinya keberanian ataupun keperwiraan. Dia agak advance sikit lah, bila dah berani dia akan jadi satu stand yang kita katakan sebagai perwira. Iaitu seseorang yang dapat bersabar dan ada sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian. Keberanian yang bagaimana? Keberanian yang bila mana kita katakan boleh menerima segala, kita katakan menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Okay? Keberanian yang memberi impak positif. Bukan keberanian yang memberi impak yang negatif. Ada perbezaan. Berani kerana benar ataupun berani kita katakan memberi impak negatif kepada individu tersebut. Jadi dalam hal ini dikatakan antara kategori berani. Okay, berani yang bagaimana yang Islam ataupun yang ditunjurkan dalam tamadun Islam itu adalah berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Nah, ini kita katakan dalam istilah kita sebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Okay, kita mengajak, kita berani menyuruh ataupun mengajaklah kawan-kawan kita ataupun keluarga kita untuk ke arah kebaikan. Dan juga kita berani juga untuk kita katakan wan nahyu anil mungkar. Kita menegah ataupun melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi dalam hal ini kita melihat bahawa berani itu kita katakan kena pada tempat dia lah. Okay, untuk kita berani mengajakkan kepada kebaikan dan juga menegah daripada kemungkaran. Ini antara kita katakan aspek yang paling mencabar. Khususnya saya kira dalam individu untuk mengajak kepada untuk kita nak tegur itu tidak ada masalah. Tapi dalam hal ini bagaimana kita nak implementkan atau kita nak praktikkan kepada istilah kita dalam Islam disebut juga sebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Okay, sebab kita sebagai yang istilah kita Islam ini kita sebagai khalifah. Maka khalifah itu peranannya kena berani dan juga kena disebabkan keberanian itu maka kita boleh mengajak kepada kebenaran dan juga menegah daripada kemungkaran. Dan juga berani membela hak milik jiwa dan raga dalam kebenaran, berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Ini juga satu perkara yang kita katakan perlu diketengahkan dalam untuk kita menzahirkan ataupun menterjemahkan kepada maksud berani itu. Bukan kerana berani di sebalik tabir ataupun kita katakan berani di ruang media sosial semata-mata, tapi bagaimana untuk kita menampakkan ataupun menonjolkan kepada istilah kita berani yang seharusnya lah ataupun yang sewajarnya. Memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan penderitaan selagi berada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berterus terang dalam kebenaran dan berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Ini kita kata antara cabaran lah bagi mereka yang nak praktikkan atau katakan nak menjadikan konsep ataupun nilai syaja'ah ini dalam diri ataupun individu yang mempraktikkan ataupun yang menjadikan nilai itu kepada sesuatu peradaban. Yang kedua adalah hikmah. Okey, hikmah ini adalah bermaksud adil dalam memutuskan sesuatu. Maksudnya kita bijaksana lah atau kita katakan boleh membuat satu keputusan itulah keadaan yang memberi yang kita katakan hikmah secara bijaksana. Yang mana kitab mafhum al-hikmah fid-da'wah karangan Dr. Saleh Ibn Abdullah Ibn Humaid menjelaskan bahawa hikmah ialah orang yang dapat mengawal dirinya dari akhlak yang buruk ataupun dari perkara-perkara yang mazmumah lah yang tidak baik. Okay, bagaimana kita nak kontrol, bagaimana kita nak kawal diri kita ini, inilah yang diterapkan ataupun identiti yang ada dalam tamadun Islam itu untuk kita lihat bahawa setiap diterapkan ada nilai yang dibawa untuk diketengahkan kepada kita katakan peradaban yang tergarap tadi ataupun yang tercantum tadi, tersulam antara satu sama lain. Jadi antara nilai-nilai yang ada dalam hikmah ini banyaklah, antaranya mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, menghalangi kezaliman, nasihat dan peringatan, kemampuan akal memahami hukum-hukum syariah, okay, meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya dan juga mengerjakan apa yang semestinya dikerjakan di saat dan waktu yang tepat. Okay, dari hikmah ini diperlukan kepada satu kita katakan perkara yang subjektif lah, melihat kepada kondisi ataupun situasi. Sebab itu kita perlu secara berhikmah itu sendiri. Okey, yang ketiga adalah kita lihat kepada konsep dikatakan sebagai adil. Okey, adil, keadilan iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya sering bertanya kepada pelajar apakah yang dimaksudkan sebagai adil.
rata-ratanya menjawab sebagai sama rata. Okey, sama rata. Maksudnya sama antara satu sama lain. Okey, secara asasnya kedua-dua istilah ini adalah satu, kita katakan, perbezaan antara satu sama lain. Adil itu maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sama rata tu mungkin kita nampak sama, tapi pada hakikat dan realitinya mungkin tidak adil bagi pihak yang satu lagi. Okey, jadi ini kita katakan antara adil dan sama rata itu bagaimana Islam mengetengahkan kepada konsep adil itu, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ia layak untuk berada di situ, maka kita letakkan keadaan tersebut. Okey, macam hari ini kita lihat pada isu semasa, mungkin semua maklum berkaitan tentang adik bela dan sebagainya. Okey, kita tak perlu tak boleh nak kupas panjanglah pada hari ini. Tapi bagaimana mungkin boleh kupas dalam kelas kecil nanti? Okey, bagaimana nilai adil itu diterapkan dalam situasi ataupun isu yang berkaitan tentang bagaimana nak mengadili, okey, nak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, perlu lihat kepada kita katakan hari ini fakta kes dan sebagainya, kita serahkan kepada pihak mahkamah dalam melakukan prosedurnya. Jadi sebagai kita katakan quote and quote-nya, okey, netizen ini kita juga kena berlapik lah, okey, berlapik dalam kita nak memberi komen kepada masyarakat ataupun kepada isu yang berlaku pada hari ini. Okey, yang keempat ialah iffah. Okey, iffah bermaksud menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Juga bermaksud kesucian tubuh, yang mana iffah memelihara kehormatan dari segala yang akan merendahkan, merosak dan menjatuhkannya. Iffah maksudnya kita menjaga kesucian, menjaga maruah. Okey, dalam konteks ini kalau lihat kepada gambar itu menunjukkanlah kepada maksud iffah itu sendiri, iaitu dengan memelihara kesucian diri dari segala tuduhan fitnah dan memelihara kehormatan diri. Jadi iffah ini kita katakan adalah dilakukan setiap waktu agar tetap berada dalam keadaan kesucian. Hal ini dapat dilakukan dimulai memelihara hati dari keinginan yang buruk. Okey, sebagai kita katakan untuk kecikkan skop ataupun perbincangan, lihatkan kepada iffah ini adalah maruah diri. Okey, maruah diri yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita jaga. Okey, dan yang kelima adalah hurriyah, adalah maksud kebebasan. Okey, di mana Islam memberi pengiktirafan terhadap kebebasan yang manusia miliki sejak ia lahir. Kebebasan yang bagaimana yang kita katakan Islam anjurkan ataupun Islam lihat kepada istilah ataupun konteks kebebasan itu adalah dari aspek kita katakan hak kemanusiaan yang melibatkan kepada kebebasan agama. Okey, ini kita boleh bincangkan untuk topik-topik seterusnya lah dalam perlembagaan dan sebagainya. Kebebasan bersuara, kebebasan mencari dan memiliki harta, kebebasan berfikir, bergerak, menuntut ilmu itu adalah antara kebebasan yang diberikan. Okey, setiap kebebasan itu adalah yang diberikan, tapi saya yakin ada limitasi-limitasi tersebut yang memberikan kita katakan sudut pandang nilai Islam itu sendiri. Jadi itu antara kita lihat lima, bukan ini lima sahajalah, mungkin para pelajar sekalian boleh gali dan cari lagi apakah nilai-nilai etika yang dibawa dalam tamadun Islam untuk kita highlightkan. Okey, yang kedua juga kita lihat kepada peradaban yang kedua, iaitu peradaban tamad ataupun peradaban dalam tamadun Melayu. Okey, Melayu sangat sinonim juga dengan kita punya praktik pada hari ini, yang mana antara nilai, okey, moral ataupun kebaikan yang dibawa dalam masyarakat Melayu, saya kira semua istilah ataupun kita katakan apa ni ya, kita katakan sebagai apa istilah kita, peribahasa. Okey, yang dibawa ataupun yang dikemukakan dalam slide ini, setiap saya kira semua boleh memahami apakah yang dimaksudkan setiap itu. Kalau kita pergi yang pertama, mungkin slide yang seterusnya Dr. Asmadi, berkaitan tentang melentur buluh biarlah dari rebung. Okey, melentur buluh biarlah dari rebung, yang mana ini kita katakan peribahasa yang sangat perlu dipraktikkan. Walaupun kita katakan hari ini peribahasa ada yang mengatakan sudah tidak praktik dan sebagainya, bagi saya ia sebagai satu kita katakan konsep yang membawa kepada yang perlu ada dalam masyarakat itu, iaitu perlu kepada mengajar ataupun mendidik anak-anak ini biarlah dari kecil. Sebab apa? Istilah kita bila besar nanti susah untuk dididiklah. Jadi bagaimana didikan yang sepatutnya diajar kepada kanak-kanak bila semasa kecil ini, banyak yang perlu dipraktikkan dalam mendidik anak-anak. Ini kita perlu kepada satu kita katakan kaedah lah ataupun method yang sesuai, yang lihat kepada latar belakang ataupun kondisi anak-anak tersebut. Okey, itu kita katakan melentur buluh dari biarlah dari rebungnya. Kedua, ringan sama dijunjung, berat sama dipikul. Okey, maksudnya istilah kita kalau istilah hari ini sebagai teamwork lah ataupun kerjasama. Okey, bagaimana kita membantu antara satu sama lain
dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun satu tugasan. Macam hari ini, para pelajar sekalian berusaha untuk menyiapkan assignment ataupun kertas kerja, maka perlu kepada teamwork tersebut supaya tersusun, sistematik, yang menyusun, yang merangka dan sebagainya. Okey, dan yang ketiga adalah berkaitan tentang istilah kita air dicincang takkan putus. Okey, hubungan kekeluargaan ataupun hubungan adik-beradik, hubungan kita katakan adik khususnya melibatkan kepada persaudaraan lah, hubungan darah daging yang mana tidak akan terputus. Sebabnya apa? Sebab kita katakan dia ada kita kata ikatan ataupun tali persaudaraan yang boleh memaut antara satu sama lain. Okey, dan yang keempat adalah berkaitan tentang orang berbudi kita berbahasa. Okey, ini adalah yang sangat perlu kita praktikkan khususnya kata hari dalam bulan Ramadan, maka hubungan kita katakan kejiranan. Okey, hubungan kejiranan, hubungan persahabatan, hubungan kekeluargaan yang mana melibatkan kepada kita katakan pemberian. Okey, orang berbudi kita berbahasa dan kita bertukar-tukar juadah, dalam kita menyediakan juadah kepada mereka yang berpuasa dan sebagainya. Antara kita dalam komuniti masyarakat India dan China juga kita boleh bertukar-tukar juadah ataupun hidangan untuk lihat kepada hubungan yang dibina antara satu sama lain. Jadi konsep berbudi dan berbahasa ini adalah mencerminkan kepada akhlak ataupun nilai yang ditunjukkan oleh tamadun Melayu ataupun peradaban Melayu ini untuk kita ketengahkan bersama masyarakat yang ada di sekeliling kita. Okay, dan yang terakhir adalah berkaitan tentang peribahasa yang tak ataupun nilai yang dibawa dalam masyarakat Melayu adalah berkaitan tentang muafakat membawa berkat. Okey, muafakat membawa berkat ini juga kita katakan tadilah berat sama dipikul, ringan sama dijunjung tu kan, dijinjing. Jadi ini yang kita katakan sebagai sesuatu aktiviti melibatkan pelbagai perkara dilakukan dengan cara mendapat kata sepakat. Setiap ahli mendatangkan hasil yang terbaik. Okey, bagaimana untuk kita mendapatkan kata sepakat dalam berorganisasi, dalam kita melibatkan kita katakan dalam kerja berkumpulan dan sebagainya, perlu kepada satu kata sepakat. Agar apa? Agar ia memberi satu istilah kita muafakat yang membawa keberkatan dalam nilai tersebut. Okey, jadi ini antara nilai-nilai yang diketengahkan dalam tamadun Islam dan juga tamadun Melayu untuk kita bawakan kepada masyarakat luar, bahawa inilah yang kita ketengahkan dalam masyarakat kepelbagaian yang beridentiti kan ke masyarakat majmuk yang berada di Malaysia. Okey, jadi itu antaranya Dr. Asmadi kita boleh kongsikan dengan pelajar sekalian. Okey, terima kasih Ustazah Lin atas penjelasan yang sangat cantik, yang sangat baik tentang nilai etika dalam peradaban Islam, dalam peradaban Melayu. Dan saya yakin sebenarnya banyak lagi nilai-nilai yang baik, etika-etika yang baik yang ada di dalam tamadun Islam dan juga tamadun Melayu yang kita amalkan sampai hari ini. Mungkin saudara dan saudari, pelajar-pelajar semua, ada mak, ayah, biasa kita dengar kan? Biasa kita dengar, jangan buat tu takut sekian-sekian. Jangan menyanyi kat dapur takut sekian-sekian-sekian. Jadi tu merupakan salah satu cara didikan orang tua zaman dahulu nak menerapkan nilai-nilai yang baik di kalangan anak-anak mereka. Jangan duduk atas bantal takut bisul. Naik bisul. Itu salah satu contoh lah bagaimana bisul nilai-nilai yang baik yang diterapkan untuk diamalkan lah bagi kita di kalangan orang Melayu. Okey, terima kasih Ustazah Lin atas penjelasan ini. InsyaAllah kita akan mendengar kupasan Ustazah Ain pula berkenaan dengan etika dan juga nilai yang baik daripada yang ada dalam peradaban China, India dan kalau sempat sebut sedikit tentang peradaban Eropah. Jadi saya persilakan Ustazah Ain untuk menjelaskan tentang perkara tersebut. Okey, terima kasih Dr. Asmadi. Okey, macam mana pelajar? Masih lagi okey ke? Jadi kita hari ini kita akan bentangkan pula lah untuk tamadun China, India dan juga Barat. Okay? Jadi ini adalah kita kata bangsa yang utama lah, tanpa kita menafikan kita ada juga bangsa-bangsa lain seperti di Sabah, Sarawak. Kita ada terlalu banyak
kita kata bangsa, adat dan juga budaya, kaum, kaum Kelabit, Kadazan, okay. Tapi yang kita bentangkan ini adalah yang utama di Malaysia lah. Kaum-kaum yang utama, yang majoriti. Okay, untuk tamadun Cina, asyik kita je bercakap kan, cuba kita tanya pula kat para pelajar. Kan? Cuba para pelajar jawab dekat bahagian komen. Kalau kata nilai etika dalam tamadun Cina ataupun bangsa Cina, apa yang para pelajar paling ingat ataupun apa yang para pelajar dapat belajar daripada mereka yang berbangsa Cina? Apa dia yang paling visible, apa yang paling obvious sekali lah kan, yang pelajar dapat tengok, yang kita dapat belajar itu adalah nilai etika yang baik. Cuba pelajar komen dekat bahagian itulah live chat tu kan. Okay, kita masuk dalam, sementara tunggu jawapan, kita masuk dalam inilah nilai etika ni. Jadi kita ada bahagikan kepada prinsip-prinsip seperti Wulun, Ren, Zong, Li. Kita cubalah kan. Okay, jadi dalam yang disebutkan ini adalah di dalam ajaran kita panggil Confucianism. Ajaran Confucianism, yang mana kalau kata ajaran Wulun ini, dia adalah berdasarkan kepada dua lah. Satu, lima kebaikan. Satu lagi, lima hubungan. Yang kita ada tertera dalam slide kita ni adalah lima hubungan. Lima kebaikan pun ada. Jadi lima kebaikan yang tak ada dalam slide kita ni adalah berkaitan dengan individu, diri sendiri. Tetapi konsep Wulun lima hubungan ini adalah didasarkan kepada hubungan kemasyarakatan. Cuba kita tengok hubungan antara suami, isteri, bapa, anak, adik-beradik, hubungan antara sahabat, pemerintah dan juga rakyat. Jadi ini yang ditekankan. Contohnya hubungan antara suami isteri, suami itu adalah pegangan mereka sama juga macam Islam, iaitu suami adalah ketua kepada keluarga, isteri pula mestilah bersifat seperti ada unsur yin, iaitu agak pasif ataupun mengikutlah pada suami. Jadi perlunya dalam hubungan suami isteri ini ada kasih sayang, hormat, okay, supaya keharmonian rumah tangga itu berkekalan. Kemudian antara hubungan antara bapa dan juga anak, iaitu diterjemahkanlah dalam konsep ini, iaitu anak-anak yang bertanggungjawab, mereka jika ibu bapa mereka meninggal, mereka perlu berkorban untuk sembahan roh. Itu untuk ibu bapa yang meninggal. Jadi kalau dia tak buat, bermakna bermakna itu adalah tidak kata tidak taat pada ibu bapa. Okay, kemudian ada hubungan antara adik-beradik. Of course, adik-beradik dalam Melayu, tamadun Melayu, kita ada air dicincang tidak akan putus. Sama juga dalam tamadun Cina, ada konsep lima hubungan ini perlu dipraktikkan supaya hubungan adik-beradik ini adalah hubungan yang harmoni. Okay, sistem kekeluargaan itu adalah sistem kekeluargaan yang kita boleh tolong-menolong antara satu sama lain. Kemudian antara sahabat dan juga inilah antara rakan, masyarakat. Itu perlunya untuk kita memberikan rasa hormatlah kepada sahabat kita. Dan yang terakhir, hubungan pemerintah dan juga rakyat. Yang ini ditekankan cara pemerintahan, bagaimana untuk mentadbir sesuatu masyarakat, bagaimana untuk mentadbir satu kerajaan. Ini juga adalah antara perkara penting juga aplikasi dalam kehidupan kita, iaitu pentingnya pemerintahan dan juga rakyat ini perlu saling bekerjasama. Okey, seterusnya kita ada juga yang kita panggil sebagai unsur RAN. Kan? Jadi RAN ni adalah kemanusiaan, nilai, kasih cinta kepada manusia. Okay, naluri untuk membuat kebaikan, kebajikan kepada orang lain, rasa hormat. Jadi orang yang mempunyai RAN ni adalah orang yang tidak pentingkan diri sendiri. Yang suka menghulurkan bantuan. Yang mementingkan orang lain, meletakkan orang lain sebagai kita kata utama. Tidak pentingkan diri sendirilah. Seterusnya kita ada konsep RAN seperti Zong, Shu, Xiao, Di. Okay, ketaatan, kemaafan, berbakti. Okay, apa yang kita ingin lakukan untuk diri kita, kita lakukan juga untuk orang lain. Ini konsep dia mementingkan orang lain. Kita tak utamakan diri kita semata-mata. Okay, jadi kalau kata konsep ini pentinglah kalau kita hidup secara masyarakat. Supaya kita tahulah jiran kita, kita dahulukan. Kemudian kita ada konsep Li, iaitu tata susila. Okay, berakhlak seperti rendah diri, menghormati orang lain. Okay, pengawal pada tindakan tingkah laku manusia. Jadi konsep Li ni sesuaian kalau kita duduk dalam suasana yang ada orang tua, ada orang muda, kan? Ada yang senior, ada yang junior. Jadi perlu apply lah konsep sebegini supaya apa, rasa hormat tu tidak runtuh, kan? Kemudian kita ada tiga ciri Li, peraturan hubungan manusia dengan Tuhan,
kemudian hubungan manusia ni, manusia, perhormatan kepada manusia, peraturan, hubungan dalam politik, akhlak seiring dengan kepimpinan. Itu ada dalam konsep Lee. Seterusnya kita ada Zongyong, kesederhanaan. Okey. Yang mana cara untuk mempertahankan Lee dan menjaga Ren. Cuba rujuk balik. Apa maksud Lee? Apa maksud Ren? Kan? Asas untuk menjadi manusia baik, membangunkan diri, mengendalikan hubungan antara manusia. Okey. Confucius menekankan keseimbangan bertolak ansur. Okey. Contohnya kata-kata Confucius, membazir berlebihan, menampakkan kesombongan. Berjimat cermat, menampakkan kepapaan. Berbanding dengan kesombongan, saya lebih rela kelihatan papa. Itu antara dia lah kata-kata dia. Seterusnya kita ada, okey dah habis untuk Taman Dun Cina. Jadi apa contoh? Tak ada eh? Tak ada yang nak respon? Untuk Taman Dun Cina, tak ada lagi, tak terfikir lagi kan? Kalau kita tengok realiti pada zaman sekarang, kita sentiasa kita kata kagum kan dengan sikap apa? Sikap bangsa Cina yang kita kata cara mereka berniaga. Saya rasa itu antara elemen yang kita boleh ambil sebagai satu contoh ikutan. Okay, macam mana kesungguhan mereka membuat satu perniagaan. Macam mana mereka mendidik anak-anak mereka untuk berlatih berniaga, pengurusan keuangan, kan? Mereka memberikan nilai-nilai tersebut, memastikan bahawa anak keturunan mereka ni mempunyai harta untuk diwarisi. Kemudian kalau kita kata pemilikan hartanah pula, kan? Muda-muda lagi dah ada hartanah. Jadi itu saya rasa antara elemen yang kita boleh ambil, kan? Kalau kita kata nak beli rumah pun, kita akan buka lah kan kota untuk Bumi Putra dan juga non Bumi Putra. Selalunya yang sold out adalah non Bumi Putra. Jadi kita tahulah siapa yang membeli. Jadi yang Bumi Putra ni masih lagi banyak, banyak tidak terbeli. Jadi kesungguhan mereka dalam mencari harta tu, kita saya rasa kita boleh contohilah. Okey, seterusnya kita masuk dalam tamadun India. Okey. Jadi tamadun India kita ada beberapa prinsip lah. Contohnya kejujuran, kebenaran, iaitu satyam, merujuk kepada kebenaran sejati, supreme truth, kejujuran, kejujuran dalam perkataan, perbuatan, tidak sekali-kali mengungkapkan perkataan yang bohong, tidak benar. Ini adalah sifat yang terpuji, sifat integriti yang tinggi. Kemudian kita ada konsep karma, balasan. Kalau dalam Islam kita ada kafarah lah. Kafarah ke kafarah? Cuba komen kat situ. Okay, konsep karma dalam Hinduism menjelaskan tentang sebab musabab melalui satu sistem, menegaskan bahawa tindakan kita sama ada baik buruk membawa kepada kelahiran semula. Jadi tindakan semasa di atas dunia ni ada. Dia ada balasannya lah. Sama ada kalau baik ada balasannya, buruk ada balasannya, dan mereka percaya kelahiran semula sama ada dilahirkan sebagai apa, kan? Kos ke ataupun dilahirkan sebagai orang lain. Okay. Seterusnya, pelajar boleh tengoklah ada beberapa jenis tu. Kita ada konsep dharma, iaitu kita panggil sebagai ketaatan. Jadi kalau kata dharma, ketaatan ni dia lebih kepada hukum alam. Maksud yang mendalam, lebih luas berbanding perkataan agama, berasal daripada Sanskrit, diri. Bermaksud apa yang dipegang sesuatu kehidupan, manusia juga mempunyai dharma, membezakan manusia dengan benda hidup yang lain. Satu peraturan moral, etika bersifat kerohanian. Okay, kalau kata dharma ni dia berkait dengan hukum alam, kaitan dengan pencapaian kebendaan, okay, melakukan tidak boleh untuk melakukan kemungkaran, kerosakan, okay, kepada makhluk dan juga persekitaran. Itu adalah dharma. Okay, selain itu dalam Hinduism, Buddhism kita juga ada konsep-konsep lain. Sebagai saya cakap tadi, macam saya cakap tadilah, ini sebagai panduan saja. Kita ada konsep lain seperti lain Hinduism, Buddhism kita ada Pancasila. Pancasila, kita ada Nirwana. Itu adalah konsep-konsep tamadun India yang lain, yang mana di dalam contohnya Pancasila, okay, tetap antara elemen dia menolaklah semua keburukan. Contohnya tidak boleh untuk berzina, okay, tidak boleh untuk melakukan kerosakan, tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu antara elemen yang ada dalam tamadun India. Okey, yang terakhir, masuk dalam tamadun Barat. Okey, kalau tamadun Cina tak tahu, okey, kita cuba lagi sekali tanya para pelajar kita, apakah kita kata contoh elemen nilai-nilai yang baik, baik ke buruk, yang baik yang pelajar boleh dapat daripada tamadun Barat. Apakah elemen ataupun nilai-nilai yang baik pelajar boleh dapat daripada tamadun Barat? Cuba pelajar tulis.
kita ada 181. At least kalau boleh dapat 3 pun dah alhamdulillah kan. Cuba jawab. Antara adab dia adalah menjawab soalan kan. Jadi cuba jawab kat situ. Kita nak tengok. Okey, nilai etika dan peradaban tamadun barat. Jadi dalam tamadun barat ni kita tahulah mereka seperti yang saya bincangkan tadi, dia mereka mengasingkan antara agama dan juga pemerintahan, agama dan juga kehidupan. Jadi kalau kata mereka ni bersifat agama, kalau agama ni mereka pandang sebagai aktiviti ritual sahaja. Okay, hanya ke gereja pada hari ehad, selebihnya cara hidup mereka dipisahkan dari agama. Okay, inilah kefahaman sekularism lah, memisahkan antara kehidupan dan juga agama itu sendiri. Dan kalau kita kata, kalau kita boleh lihat keseluruhan tamadun barat ni, bukanlah semua itu bersifat buruk, eh, malah terlalu banyak elemen yang positif yang kita boleh ambil. Okay, tetapi dia juga ada kesan-kesan buruk yang memberikan keburukan kepada masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Islam. Okay, seperti kita ada rasa pun tak ada respon. Okay, contohnya apa dia? Yang elemen yang baik kita boleh ambil daripada sudut kebersihan, daripada sudut integriti, dari sudut ketepatan masa. Itu antara daripada sudut kesungguhan mencari ilmu. Itu antara yang kita boleh ambil pakai ataupun nilai-nilai etika mereka yang kita boleh gunakan dalam kehidupan kita lah. Okay. Sebagai contoh, tengoklah dalam Global Peace Index. Global Peace Index, cuba pelajar tengok. Kita di tangga ke-20. Negara-negara barat lain ada dalam top 10. Contohnya negara Switzerland, negara New Zealand. Mengapa mereka duduk di tangga teratas top 10? Sebab saya percaya kita sendiri boleh berfikir mereka ni mempunyai integriti yang tinggi. Okay, corporate governance, urus takbir yang baik sebab mementingkan masyarakat. Kan? Jadi kita berusahalah ke arah itu. Okay? Kemudian kalau kata yang tamadun barat terbuka kepada perkembangan ilmu, betul, mereka sangat open minded lah kita kata dalam perkembangan ilmu. Terima kasih Wan Arif Safwan. Okay, itu yang baiklah. Jadi kita tengok kata-kata daripada Said Kutub. Aku pergi ke barat, aku melihat Islam tanpa Muslim. Pergi ke barat melihat Islam tanpa Muslim. Tapi bila aku pergi ke timur, aku melihat Muslim tanpa Islam. Saya rasa sangat indahlah kata-kata Said Kutub ni dan juga sangat mencuit perasaan jugalah. Sebab apa? Kita kata padu ayat dia kan. Pergi ke barat boleh melihat Islam tanpa Muslim. Tapi kalau pergi ke timur, melihat Muslim tanpa Islam. Dan juga kita kata barat ni mendatangkan banyaklah unsur-unsur yang negatif juga, seperti kita tahu LGBTQ, okay, pergaulan bebas tanpa batasan dari sudut pemakaian. Itulah yang kita kena letakkan hadnya. Okay, sebab bukan semua budaya kita boleh serap masuk ke dalam diri kita, dalam negara kita. Perlu letakkan boundaries-nya lah. Okay, kalau dalam sekarang ni mungkin tambah lagi satu tamadun, tamadun Korea pula kot lepas ni. Kan, kalau kita tengok perkembangan ni terlalu rancak lah dalam negara kita. Okay, terima kasih. Kita kembalikan kepada Dr. Asmadi. Okay, terima kasih Ustazah Ain atas huraian yang sangat cantik berkenaan dengan etika, peradaban dalam tamadun Cina, dalam tamadun India dan sedikit dalam tamadun Eropah. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya etika-etika yang baik yang ada dalam tamadun-tamadun lain yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Dan kita kena jadi macam biasa orang sebut macam lebah lah. Lebah kat mana-mana dia pergi, dia akan cari madu. Dia akan cari benda-benda yang baik. Jangan kita jadi macam lalat lah. Dia masuk rumah kita pun dia tak pergi tempat yang baik. Dia pergi tempat tong sampah. Dia pergi ke tempat-tempat buangan air dan sebagainya. Jadi kita pun macam itulah, kita pergilah ke mana-mana, kita carilah nilai-nilai yang baik yang ada dalam di tempat tersebut, dalam tamadun tersebut untuk kita amalkan dalam tamadun kita, dalam kehidupan kita lah pada hari ini. Jadi kita sekarang masa pun agak mencemburui kita lah. 8:59, ada seminit lagi. Jadi saya pun sebagai kesimpulan yang tadilah, kita cuba terapkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita, dalam berdasarkan apa yang kita bincangkan dalam tamadun Melayu, dalam tamadun Cina, tamadun India, Eropah dan banyak lagi sebenarnya nilai-nilai yang baik dalam masyarakat-masyarakat setempat kita di Sabah, Sarawak dan sebagainya, yang mana perlu kita cuba hayatilah. Jadi saya sebenarnya
banyak lagi sebenarnya yang kita boleh bincang dalam tajuk ni, tapi sebab masa yang terlalu padat, satu jam saja, jadi kita berhenti setakat ni. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Lin yang telah memberikan komitmen yang sangat baik untuk kuliah masa kolaboratif ini, juga Ustazah Ain yang telah memberi penjelasan-penjelasan yang sangat cantik lah tentang perkara yang kita bincangkan pada hari ini. Dan juga kepada semua pelajar yang mengikuti kita, hari ini ada 184 pelajar bersama-sama dengan kita. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua, tahniah kerana anda bulan-bulan puasa ini masih lagi kuat, semangat, dan saya rasa tidak terlalu awal untuk kita ucapkan selamat meneruskan ibadat puasa dan selamat hari raya kepada semua. Kepada Ustazah, Ustazah Lin, Ustazah Ain dan juga kepada semua pelajar. Hari raya. Raya. Hati-hati balik kampung. Hati-hati jalan raya, sabar. Kalau jam tu panjang, sabar. Itu etika yang baik yang perlu kita terapkan dalam kita. Okey, kita bagi peluang kepada pensyarah-pensyarah yang akan masuk kelas kecil selepas ni untuk meneruskan perbincangan kita. Dan saya sudahi pertemuan kita dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.